Jadi di sini kangkungnya ada 4 greenhouse, guys. 1 2 3 4. Sebagian nanamnya di sana. Ini dia kangkungnya. Tuh, di sini udah dipanen. Ini sampingnya masih kecil-kecil, nunggu besar dulu. Hah, barsa. Gowo. Piye? Orang Gowo. Lali samu sirimu piye mo? Nang mobil. Oh. Rugi pae bersalin pae. Eh, yang ini yang tengah. Kluprut. Kita panen kangkung dulu, guys, guys. Lah piye le anakku arep. Ora go kursi barang, Doan. Nah, ini dia kangkungnya, guys, guys. Kita panen dulu. Pe, aku sing ngaret kok sing madai, po. Kita panen dulu, guys. Cara ngaritnya sangat gampang, kita potong-potong aja sepanjang sekitar 30 hingga 50 cm. Kita masukin ke kardus, habis itu nanti kita timbang seberat 4 kilo, ya 5 kilo setengah lah sama kardusnya, ya guys, ya. Tuh, mantep-mantep kangkungnya, guys, subur-subur nih. Ini udah panen berulang-ulang, kayaknya ada panen 15 kalian ini, guys. Satu kali tanam, panennya berulang-ulang. Kalau bagus-bagus gini, kita ngaritnya semangat, guys. Cepet dapetnya. Set. Set. Ini buang aja nih, ini dimakan ulet tuh, langsung buang aja keluar. Itu temen nggak bawa arit, guys. Aritnya lupa tadi ditaruh di mobil, jadi yang aritnya pakai tangan potong-potongin. Tapi udah nelpon bos, bentar lagi datang. Nih, yang pakai arit mah cepet ini. Set. Set. Thank you.
Oke, kita timbang dulu apakah sudah ada 5 kilo. Oke, sudah ada, guys. Kita tutup. Oh, seperti inilah. Oh. Kita ambil kardus lagi. Nah, kita ngarit lagi, guys. Ini yang samping-samping udah gede, kita tarik aja sekalian. Biasa. Banyak gagak di sini, guys. Gagak yang ngarit, Yuan, guys. Salam bercocok tanam dan bermantap-mantapan. Walaupun cuacanya mendung, nggak panas, tapi keringetan juga, guys. Gembrobes. Semangat. Martir sing apa? Berarti. Jam masih jam 9:30, jam 3. Saya ini kardus saya yang kurang. Set. Kita ngaritnya pelan-pelan aja, guys, karena kardusnya
kerdusnya udah mau habis, bosnya belum datang. Kita ngaritnya pelan-pelan aja sambil ngepasin jam. Hari ini kita pulang kerjanya 4:30, karena tadi kita masuk jam 6 pagi, terus kita selesainya 4:30 guys, biar ada lembur 1 jam. Jam 8 kerja 8 jam nutup, terus ada lembur 1 jam ya. Udah lumayan lah guys, karena musim panas memang kita kerjanya nggak begitu sibuk. Paling kenceng itu lembur 1 jam, 2 jam gitu kalau musim panas. Tapi kalau musim dingin, lemburan bisa sampai 4 jam guys. Mantap ya guys ya, kalau musim dingin ya guys ya. Karena kalau musim dingin, sayuran kita tuh banyak banget. Terlebih horenso, wah itu paling banyak horenso guys. Karena kalau musim dingin, kangkung ini nggak bisa numbuh guys. Jadi setiap musim beda tanaman. Beda musim, beda tanaman. Oke, madari mas. Kita muat ke mobil dulu guys, habis itu kita pulang. Oke guys, alhamdulillah robbil alamin, udah selesai kita panennya, udah dapat 50 kerdus guys. Jadi ya lumayan, udah dapat 50 kerdus. Kita panennya nggak begitu banyak karena limited edition. Nanti kalau panennya banyak-banyak, kangkungnya cepet habis guys. Itu numbuhnya sekitar 2 minggu lagi baru bisa panen. Jadinya memang kita panennya ya setiap harinya mungkin sekitar 50. Naik dikitnya lah guys ya, biar besok bisa dipanen lagi tempat yang lain tuh di sebelah juga bisa panen itu guys. Oke,
Iya. Kurang-kurang ya.